Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang kembali di channel sederhana ini. Channel yang selalu memberikan tutorial cara sederhana dan sharing tanya jawabnya di seputaran pertukangan, meliputi pertukangan partisi kayu, besi, informasi, pembangunan, harga, barang, material, berdasarkan pengalaman. Insya Allah saya bagikan ke teman-teman semua seperti yang kita mau bahas di video kesempatan kali ini. Ini videonya adalah video perbedaan solar tauf dan solar flare yang perlu kalian mengerti atau Anda ketahui. Solar tauf atau solar flare diproduksi oleh PT Inpec Pratama Industri TBK yang memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun dirangkum dari Doing Well PT Inpec Pratama Industri TBK. Nanti bisa dicari sendiri ya. Itu dibuat di situ selama 35 tahun di industri plastik. Untuk bahan solar tauf sendiri teman-teman bisa cek di video saya di bawah. Kemarin saya sudah upload yang bahan apa yang digunakan, material apa, terbuat dari bahan apa solar tauf ini. Untuk perbedaan yang pertama atau yang sangat mendongok adalah bentuknya teman-teman. Untuk solar tauf solid atau yang dikenal sebagai solar flat, bentuknya ya seperti itu, flat seperti ini. Ini juga sampel yang kemarin masih ada. Tapi kalau solar ini yang solar flat, kebetulan kemarin pas pasang ada. Solar flat ini memiliki permukaan yang datar. Solar flat ini bisa kalau kita orang nggak tahu ya, kalau orang awam ketika di bawahnya melihat itu seperti kaca, seperti akrilik, tapi kekuatannya lebih besar insya Allah dari ini sesuai garansi 15 tahun. Solar flat mempunyai dua jenis, dua varian ya, yaitu plain dan embossed. Kalau bacanya bahasa Inggrisnya maaf saya tidak bisa, mungkin embossed dan plain, biasanya embossed. Sedangkan solar tauf ini memiliki tiga varian atau tiga jenis, yaitu Grecia, Trimdet, dan Roma. Dan untuk warnanya itu kalau solar tauf memiliki 7 varian warna yang beragam, mulai dari silver, millennium, hingga green. Sedangkan solar flat hanya memiliki 3 varian warna, yaitu grey, bronze, dan clear. Pemilihan warna solar tauf dan solar flat dapat disesuaikan dengan presentasi, transmisi, tradisi, atau keinginanisasi kalian atau teman-teman semua ingin pilih warna apa, itu tergantung dari hati. Selain bentuknya yang berbeda, tauf solar tauf dan solar flat juga memiliki ukuran yang berbeda pula. Solar tauf hanya memiliki ketebalan 0,8 mm, sedangkan kelebihan solar flat lebih bervariasi untuk ketebalannya, mulai 1,2 hingga 3 mm. Kemarin saya baru pasang itu lebarnya 110, dan untuk ketebalannya ada dua macam, mulai dari 1,2 sampai 3 mili. Namun apabila Anda menginginkan ketebalan solar flat antara 0,6 hingga 6 mili, Anda dapat menghubungi langsung ke PT Inpec. Itu pasti ada di sana, itu bisa langsung hubungi. Ukurannya macam-macam teman-teman. Untuk ukuran solar tauf plain dan embossed, embossed tebal 3 mili, panjang 20 meter, untuk lebarnya ya berbeda ini 120 cm ya, atau biasanya pun biasanya lebih 2 cm, 120 cm. Atap solar tauf dan atap solar flat ini dapat diaplikasikan seperti pembuatan partisi kanopi, teras rumah, skylight, langit-langit itu yang
atap-atap transparan karena bentuknya ini menyerupai kaca dan akrilik, dan juga atap tanaman hidroponik ya. Itu kalau budgetnya orang yang turah-turah, orang kaya-kaya ya. Atap untuk tanaman aja menggunakan solar plat, padahal itu udah bagus ya untuk rumah hunian. Instalasi solar tap maupun solar plat dapat dipasang dengan mudah, dan alat bantunya sangat sederhana sekali teman-teman. Ini antara atap solar plat dan atap solar tap ini perbedaannya cuma gelombang dan flat. Atap solar plat dan atap solar tap ini cara memasangnya sangatlah sederhana, tapi dengan cara yang berbeda karena bentuknya pun juga berbeda, bergelombang dan flat. Untuk cara pasangnya saya menggunakan roving dan di atasnya pakai spare plat yang untuk solar flat. Untuk solar flat solid ya, yang datar itu menggunakan spare plat untuk bagian atasnya. Lalu dilem silen lem kaca. Kalau untuk pemasangan atap solar tap ini yang gelombang itu biasa kayak spandek menggunakan roving dari atas, tapi bagusnya ya bautnya kayak baut-baut yang digunakan untuk alderon, itu lebih sip. Saya rasa kurang lebih sama teman-teman. Cuma yang membedakan antara solar tap dan solar flat ini adalah bentuknya. Solar tap bergelombang dan sedangkan solar flat cenderung flat datar. Ya intinya solar flat itu anaknya solar tap. Oke teman-teman, semoga video ini dapat mengobati penasaran kalian tentang apa itu solar flat, apa itu solar tap, apa itu solar solid. Perlu digarisbawahi, solar tap solid itu adalah solar flat sama. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.